Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya Extravaganza. Bagi yang baru masuk ke channel saya, jangan lupa simak description di bawah video ini. Ada link-link video, komentar, reaction, analisis vokal yang saya buat sebelum ini. Okay, sebelum saya meneruskan ulasan review merungkai misteri, okay, saya membuat video ini sebelum konsert akhir Big Stage musim yang keempat sebelumnya. Konsert akhir malam ini. Malam ini 27 hari bulan. Malam ini pukul 9. Sekarang saya buat video ini pukul 3 petang. Ya, pukul 3 petang 27 hari bulan. Ya, this mean malam nantilah. Malam nanti baru berlangsungnya konsert Big Stage musim yang keempat. Ya. So, sebagaimana yang saya janjikan, saya akan membuatkan reaction. Ha, kita cicit-cicit bodoh je lah. Ha, okay, reaction tentang poster. Poster ini saya dah perhatikan agak daripada Big Stage yang sebelum ni lah. Bila poster tu, bila poster keluar tu macam kita nampak lah daripada gambaran poster tu, ya, main semua finalis-finalis yang akan yang akan pergi ke peringkat akhir, ya, daripada musim yang ketiga sampai kepada musim yang keempat. So daripada poster itu, saya nak mengajak kita semua merungkai sedikit misteri. Adakah suratan ataupun kebetulan? Okay, so saya tak nak cakap berlama-lama. Biasanya Ini bukan satu ramalan, dia just macam spekulasi saja. Ya, kalau betul-betul lah, kalau salah, salah lah. Ya, ini just cicit-cicit kita bodoh-bodoh, ya. Cicit orang kata mesyuarat pinggan mangkuk. Okay, saya terus kepada poster. Kita buat perbandingan antara dua poster. Poster Big Stage musim yang ketiga dan poster Big Stage musim yang keempat. Okay, kalau kita tengok kedudukan poster ini, dia hampir sama saja. Ya, hampir sama saja. Ini poster Big Stage yang musim keempat, yang mana di tengah itu kita nampak Azam Syam di posisi yang paling tengah sekali. Macam watak dia lebih tertonjol di poster itu. Sebelah kanan Azam Syam, iaitu Usop. Lepas tu belakang Usop, Kodirani. Jadi sebelah kanan itu juaranya adalah Azam Syam. Sebelah kanan dia naib juara Usop. Lepas daripada Usop, Kodirani nombor 3. Itu just jangkaan saja. Okey, sebelah kiri Azam Syam, iaitu Fat Majid. Lepas tu belakang Fat Majid, Dini Rashid. Tetapi keputusan Big Stage musim ketiga masa itu, Fat Majid berada di tempat yang kelima, manakala Dini Rashid berada di tempat yang keempat. Akhirnya kita dah tahu, ya, biasanya finalis yang wataknya lebih ke depan di dalam poster, biasa itu kita dah agak jangka lah ini juara kot. Macam tu. Okay, kita berbalik kepada poster Big Stage musim yang keempat, yang mana kita nampak Aisyah Reino di kedudukan yang paling tengah, yang paling dominan sekali. Di kanan Aisyah Reino, Elika Paujin. Di belakang Elika Paujin adalah Dene Chue. Manakala di kiri Aisyah Reino adalah Yasmin Aziz. Di belakang Yasmin Aziz, Tegal Septian. Saya spekulasi nakal macam itulah. Ya, yeah? Macam yang poster yang musim yang ketiga, mungkin Aisyah Reino dia akan juara, naib juara, iaitu Elika Paujin, dan tempat yang ketiga iaitu Daniel Chui. Manakala Yasmin Aziz akan berada di tempat kelima. Berdasarkan lagu Yasmin Aziz untuk final minggu ini pun, lagu dia macam tak membantu sangat dia nak menang pun. Jadi saya rasa mungkin dia akan berada di tempat yang kelima, manakala Tega Septian akan berada di tempat yang keempat. Saya rasa mungkin suratan atau kebetulan. So korang jawab sendiri. Okay, satu lagi saya nak tunjuk poster Gegar Baganza 8 yang berlangsung baru-baru ni, ya. Gegar Baganza 8. Poster kita tengok yang paling depan sekali, yang paling dominan di depan sekali, Alif Aziz, lepas itu Nikki dan Suki. Tiga-tiga berada di top 3. Alif Aziz nombor 1,
biasanya gambar yang paling dominan nombor 1. Ya, lepas tu yang belakang-belakang itu kedudukannya akan nombor 4, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Okey. So ini just ini daripada poster, apa yang saya faham daripada poster ini bermaksud kalau betul jangkaan saya, kalau betul jangkaan saya, nombor 1 juara malam ini adalah Aisyah Reno, nombor 2 Elika, nombor 3 Daniel, lepas tu nombor 4 Tegar, nombor 5 Yasmin. Kalau betul jangkaan saya, ini berdasarkan pemerhatian saja, ya. Jadi itu, jangan pula korang ingat bahawa wah keputusan itu bocor. Tidak, saya tak ada connection dengan pihak produksi ataupun dengan stesen TV, tak ada. Ini just spekulasi-spekulasi nakal saja. Okay, so daripada situ mungkin kita dah boleh jangka kot siapa juara malam ni. Okay, juara nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Okay, so kita tunggulah show malam ni. Show is going on. Kan show malam ini akan berlangsung. So kita tunggulah keputusan akhirnya. Kalau betul, adakah dia suratan ataupun kebetulan? I tak nak bercakap lebih-lebih. You know I know. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.